habis beres-beres balik terus saya lihat bonsai warung India. Ini mau saya periksa ya. Sekalian saya lihat di sini untuk syarat cabang maksud saya ini ya batang dulu waktu saya buat ngepen ini saya potong ini, jadi ini sekarang sudah mendekati nanti untuk lebih apa namanya ya seimbangnya antara batang bawah sini dengan batang atas ini ya, nanti akan dibantu dengan tumbuhnya percabangan yang nanti ini dari cabang ini kan masih batang yang di atas ini bawahnya bonggolnya. Nah ini saya mau menentukan untuk mana yang mau dipotong ini ya. Nah di sini sudah ada beberapa titik tumbuh yang sudah disiapkan. Ini mau saya potong aja ini ya. Nah ini tak pakai apa ini galah namanya. Oh ini banyak semut, saya ambil titik potong di atas mata tunas, enggak saya cangkok karena saya rasa seperti ini dulu banyak semut. Nah ini dia ya, banyak rumput tumbuh di sebelahnya, semutnya banyak. Nah ini calon topnya ini. Saya potong lagi untuk di bawah calon topnya di sini ya, cari tempat yang enak buat motong. Sedikit saya press. Ini nanti dilanjutkan untuk bentuknya bisa menggunakan kawat atau bisa dengan kayu aja nanti untuk menjaga biar tidak kena angin, takut patah nih ya. Jadi untuk pertumbuhan bahan apa namanya ini waru India itu sangat cepat, lebih cepat dari waru yang lain kalau menurut saya ini ya, dari pengalamannya. Nah ini udah sebesar ini ya, setelah saya lakukan pengepresan ya, itu tinggal ini besarkan yang sebelah sini ini ya, terus ditunggu aja itu untuk pertumbuhannya. Sama ini bek-bekannya ini dibesarkan ini ya. Oke ini video yang pendek saya buat untuk hari ini ya, terima kasih. Salam satu hobi.